Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue mau kasih tahu cara mengeset biar GTA itu full 60 fps ya. Jadi rata-rata 60 fps, maupun di tempat rame ya, maupun gak ada ngebut. Ya, oke, kita langsung lihat settingannya. Banyak yang bertanya-tanya kepada saya, Bang, biar 60 fps gimana? Ini settingan. Kita rela-rela tidak memainkan dengan resolusi full HD ya. Jadi kita memainkan resolusi 1366 kali 768. Nah, ini setting resolusi laptop biasa ya. Jadi ya, anggap aja ini laptop tidak bisa full HD ya. Nah, ini kita dilihat FSA, aku offin aja FSA, sinkron on saya onin biar 60 ya, tidak bergerak. Kalau di offin dia bisa sampai 100an, cuman laptop kita menjadi panas, sangat-sangat panas. Oke, lihat ya populasi destinnya. Oh sorry, aku belum aktifin FPS ya, kelihatan. Jadi oke, populasinya saya full-fullin, tekstur saya pakai very hack ya. Di sini saya menggunakan very hack ya. Dan plus efeknya menggunakan hack dan subshadownya self ya. Jadi jangan memilih yang lain karena di atas ini sudah berat. Oke, ini ya, ini unsupervised 16 ambient gaussian high dan very high. Oke, dan efek grafiknya long shadow on, off, on, dan saya pakai ini extend distance scalingnya yang pakai sedikit. Oke, nah di sini sudah agak pada lihat GPU nya sekitar 45 derajat ya. Wow, adem ya, masih pagi adem. Oke, nah ini FPS 60 ya, bergerak di 60, CPU-nya 47 derajat, 50, dua gerak-bergerak, dan RAM memakan hampir 8 giga nih kan. Oke, kita mulai saja. Wow, lihat kan, 60 FPS kan ya. Lihat di D3D11 ya. Oke, 60 FPS kan. Jadi kalian-kalian yang ingin merasakan di 60 FPS ya. Tapi ini keadaan record loh kan, jadi kalau agak-agak berkurang ini keadaan record ya. Trailnya sih 60 fps dia tidak bergerak ya, maksudnya tidak berubah. Ini 60 agak-agak harus merelakan di resolusi HD ya, jadi resolusi laptop biasa. Tapi jangan mau menggunakan di full HD, FPS sekitar 45 sampai 50 sampai 55 FPS itu di full HD. Jadi jika kalian ingin naikkan resolusi bisa full HD sekitar FPS 45 sampai 55 tergantung tempat. Tapi jika ingin lancar 60 FPS di rata-rata 60 FPS bisa menurunkan resolusi menjadi HD yaitu 1366x768. Oke, itu aja sih yang saya mau sharing kepada agan-agan karena saya belum nyeting. Aduh, terlalu besar ya. Oke, tuh lihat kan 60 kan rata ya. Coba kita naik helikopter apa ya, kok nyasar ke sini, tapi ya aduh malah nyasar ke sini. Jadi lancar nih, jadi lumayan loh, masih bagus grafiknya. Kok 60 fps ya, ini saat record loh. Iya, record. Oh, oke,
Dan itu aja sih yang bisa saya sampaikan, yang bisa tanya-tanya biar CPS-nya jadi 60 di GL552VX tentunya di GTA 5. Nah, begitu tadi settingannya. Nah, ini saya lihat settingannya ulang. Oke, display ke grafik. Oke ya, dilihat dengan seksama. Oke, jadi resolusi saya turunkan menjadi 1366x768. Jika mau Full HD 1080 fps mendapat sekitar 45 sampai 55 fps dan event graphic long shadow saya on dan high detail streaming while fly on. Dan extended distance scaling saya kasih sedikit, sisanya saya off. Oke, okay. Jadi video memori total 2362 MB terpakai ya. Oke, okay, itu aja tips dari saya untuk membuat game kesayangan kita GTA 5 berjalan di 60 fps di setting HD. Oke, okay, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.